Muka rezeki. Jauh balik kata kita asli muka rezeki. Oh, waktu di segi bahasa, tu nak. Dia klik waktu lo, cuma dia susun bahasa tu. Ha, nak berjadi lagu mana kata-kata hak-hak kena. Ha, berdoa minta jauh daripada bala. Tu banyak kita kata dah. Ha, apa dia juga berdoa minta selamat. Ha, tu. Dan apa lagi saat ni? Berdoa minta lepas. Lepas bala. Ha, tu kita berperlu kepada huraian. Kerana kelimah bala-bala tu, ha, kita tahu dulu tu kelimah bahasa Melayu ke bahasa Arab tu. Bala tu. Kelimah bahasa Arab. Nah. Arab dijadikan Melayu supaya sabar, syukur. Ha, dah tu. Kelimah Arab kita jadi Melayu dengan yang tu dah. Ketiga itu dah. Ah, hanya siapa tak pandai nak erti dah. Han jadi erti dengan tak ada erti dah ke panggil. Gapo sabar, sabar. Sabar. Dah erti gapo? Erti sabar. Ah, sudahlah. Nah. Ah, wala ada erti sungai apa sabar? Sabar erti menahankan. Ah, berok. Ah, sanggup kita menahan diri. Ah, tu. Baik, kali itu bala-bala mari daripada Arab bala ya blu balaan. Nah, nah. Lahuwal balaul mubin. Ah, dah sebut al bala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ah, bala ya blu balaan. Kita ambil Arab jadi Melayu bala. Lepas tu pengertian bala tu kita reti lagu mana bala. Tetapi kita tu kita reti dulu. Ataupun hak kita dok pakai arti bala ni kita dok pakai ke apa dia? Biasa dok pakai. Ha, dia tu kena bala ha. Susah. Walid dia kata bala ni susah. Kena kesusahan, oh dia tu jatuh bala. Ha, tu dia lah. Ha. Tetapi asal pada lorah bala-bala ni bahasa kita uji. Uji. Ha, ujian. Uji masdar. Bila suatu hak kena atas orang panggil ujian. Yang masuk nun di belakang. Jadi sema fu. Minum. Bebut nun belakang. Minuman. Patullah kau minum dengan minuman. Lain minum dia meh ni bismillah. Ha, perbuatan ni panggil minum. Ada tak ada kena mamuh gini. Tak itu ke? Kalau main nasi panggil minum tak? Minum tak? Walaupun buh telai panggil macam tak ada akal dah nasi. Ya minum nasi. Makan sebab dia kena mamuh. Mamuh-mamuh telai tu makan. Orang ni gok-gok selalu minum. Ha, maka air yang dia minum ni panggil minuman. Suatu yang dia makan panggil makanan. Ha, begitu je. Bala arti uji. Uji. Ha. Lepas tu suatu hak kena tu panggil ujian. Nah. Ha, maka uji kita faham lagi uji. Ha, jangan guna. Uji. Ha, teh pun panggil juga lah. Teh tu dekat dengan Arab pula. Tajribah. Tajribah. Kita kerak tinggal teh. Dekat pula dengan hak siya. Teh tu. Ha, kalau saya panggil apa hak dekat? Tut. Tut. Sob. Dia jadi dua situ. Bukan tut sahaja lah. Tut. Sob. Teh. Ha, uji. Supaya kita nak tahu kata mah ni. Kalau kita beli jual mah ke apa lagi kan? Supaya kedai tak ambil lagi uji. Ha, yang ada alat ujian dia tu. Alat menguji dia tu. Macam neraca. Ha, yang ambil mah kita duduk pakai. Tu, dia letak. Bahannya ambil batu tak dia timis. Ha, dia tahu kata mah berapa, mah apa dia tahu. Kekurangan apa dia tahu alih dalam ada tu. Dia panggil uji tengok supaya nak tahu kata mah 10 ke mah 9 ke mah 8 macam-macam kan campur dia tu. Anda tahu dia setara mana dia uji tengok. Dia tahu. Ha, dia panggil uji. Maka alat penguji ialah sebagai neraca. Tu asal uji. Kamu dia
Kita duduk dalam negeri dunia ni panggil negeri uji. Ad-dunya darul bala. Dunia ni negeri tempat uji. Ha, lepas tu bila kita faham makna lurah situ, kita nak berdoa minta nak lepas pada uji, kalau telik pada situ lepas tak daripada uji? Tak lepas. Dunia ni negeri uji, negeri tempat uji. Apa nak berhujung sedap ni aja ujian. Tempat ujian dunia ni. Pasti nak minta berdoa supaya lepas ujian. Tak, kalau pakai makna tu tak boleh nak minta, tak lepas lagi duduk dunia. Nak lepas boleh masuk tanah. Ha, mati lepas kan. Ha, tempat ujian kan. Ha, tapi kita pakai makna asal lurah tu begitulah. Tapi ghalib dipakai apabila itlak uji tu dipakai makna kesusahan. Ah, ha, tu dia minta berdoa minta jauh daripada pada bala, bala dengan mana? Ujian dengan kesusahan. Ah, ha, tu hak dia minta tu. Ada pun kalau ujian pada lurah tu tak leh nak lepas, tak lepas. Nah, sebab wana blukum bisyarri wal khairi fitnah, saya kata. Kami ujikan kamu dengan kesusahan dan dengan kesenangan. Ah, ha, di mana kita duduk tak sunyi kita? Susah senang, sehat, segar, apanya, sakit, uzur, tak sunyi ya. Bila kata masalah uzur sakit, masalah kata syari, kita dalam sehat, senang, berjaya, dalam kerja, masalah khairi. Dua tu ya, kita syar khair. Kau Tuhan kata, wana belukum bisyari wal khairi. Kami uji kamu dengan kebaikan dan dengan keburukan. Ha, kalau kata bab susah, kesusahan dan kesenangan, kami uji kedua-dua tu sebagai fitnatan. Mana kata uji? Ba tengok, orang duduk di dalam kesenangan. Bila duduk senang juga lalai, terlupa, tapas semaya, bayar berapa dak tu kan puja. Ha, hak tu berat tu. Orang panggil tak syukur nikmat Allah. Ha, tu uji orang senang ni syukur ke tak syukur. Bila tak syukur berat. Ha, nya joli nya apa kan? Ha. Tu dia. Ha, orang dari susah sama orang ni. Uji Allah juga. Sabar ke tak sabar. Tak lepas dah tu gitu. Pak kita, sekali senang, sekali susah, dalam senang uji ya Allah syukur ke tak? Dalam susah uji ya Allah sabar ke tak? Tapi dia kata syukur dan sabar tu dua-dua amalan kebajikan sama. Bagi orang mukmin ikut jatuh. Jatuh kok susah pun kebajikan. Jatuh kok senang pun kebajikan. Jatuh kok senang, dia syukur. Dia boleh harta banyak, dia menggerbangkan harta dia kok jalan kebaikan. Dia tak ada harta, dia redha dengan qada Allah. Azal dia bulat, kalau aku boleh, kalau aku boleh suatu kok nak buat kebajikan. Maka azal hati maksud dia niat nak buat kebajikan. Niyatul mu'min khairum min amali. Niat orang mu'min lebih baik pada kerja lagi. Ha, sungguh. Tukar tak ada kalau aku boleh duit nak buat bajikan, nak masuk khairat situ, nak masuk gini, nak buat wakah duk azal. Boleh sungguh kadang tak buat pun. Kalau buat pun nak menunjuk-nunjuk pun ada. Ha, baik tu kata niat orang mu'min tu besar. Ha, tu kelebih orang tak ada tu. Habis tu kata kita tak sunyi daripada ujian. Ha, tapi murah kita dah pakai minta jauh daripada bala. Murah dengan bala ni bala daripada kesusahan. Tapi balik pentingnya kesusahan sakut dengan agama. Tu hak takut sekali ya Nabi sallallahu alaihi wasallam doa juga dia kata, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Nah, ya Allah, aku melindungi denganmu daripada kepenatan bala. Mana ujianmu siapa aku tak orang pikul tu. Waktu minta jauh. Orang pikul tak apalah. Nah, kita boleh pikul 50 kilo. Ha, kalau kata berat 100 kilo, orang gagah boleh pikul. Lebih pada tu minta maaf lah. Tak orang nak pikul. Ha, dia minta jauh lagu tu. Bukan kata minta jauh daripada bala tu ke tak? Jahdil bala. Bala yang penat siapa tak ada dengan orang kita. Ha, tu. Lepas tu mai di belakang pula dia minta. Apa dia? Wala taja'al musibatana fi dinina. Ya Allah, minta jangan kau menjadikan musibah tipuan kami pada agama. Uzur sakit demam tak apa lagi. Sakit tubuh ya. Uji agama takut sekali. Ha, ada lah. Ha, timbul ke apa tengok. Di zaman khulafat Bani Abbasiyah. Timbulnya puak-puak pemimpin jatuh.
pegang yang Mu'tazilahnya paksa ahli sunnah suruh turun kalau tidak nak bunuh, tu apa yang ujian agama. Takut lagu tu ujian agama tu. Kalau ada sakit uzur, sakit gini semaya boleh, tak ada apa tu, ingat tu hekorkak dia panggil tak. Ha, itulah. Jadi tanggung kita dah sebut bala dan minta jauh daripada bala, moraknya bala kecemasan, kesusahan, terutama bala agama. Ha, wa min fitnatil masih wa min fitnatil mahya wal mamat. Kita doa kita di akhir tahiyat dah. Allahumma Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam. Itu akhirat lagi. Wa min apa dia, wa min azabil qabr. Ini di muka, muka sepada. Nak lakas pada dunia ke akhirat kan, lakas pada barzah dulu. Ha, fitnah apa? Kubur. Lepas tu masa kita dah hidup ni, wa min fitnatil mahya wal mamat. Masa dah hidup ni, masa dah hidup. Fitnah banyak kah? Ha, tu minta jauh. Dan wa min fitnatil mahya wal mamat, dekat nak mati fitnah pula. Ha, lepas tu pula wa min fitnatil masihid dajjal. Kalau Tuhan perak umur kita panjang-panjang lagi, siapa ke masa Imam Mahdi ni, masa dajjal ni temu situ. Ha, takut sekali. Ha, minta juga Tuhan jauh daripada fitnah dajjal. Ha, kan? Dia dah ajar siap-siap dah. Itulah. Ha, maka tak ada apa-apa kita berdoa lagu tu. Bahkan kita disuruh minta selamat wal afiah. Jangan kita minta bertemu musuh. Jangan minta menjadi musuh. Kita misalnya selamat wal afiat. Tapi dia kena juga redha. Tak ada siapa dalam Islam minta anak-anak tak selamat. Semua minta selamat. Tapi dalam selamat tu serah pada Tuhan. Tengok. Nah, saya nak Umar. Dia minta selamat. Nah, tak ada minta selamat. Tapi dia kena tikai. Dengan anak semai subuh kan? Oh, tak, dia nak tikai je. Boh. Bulan sakit pun nak mati. Hasanah Usman dia baca Quran, ha, dia mau naik main semelah je. Ha, Hasanah Ali tu baik pada rumah dia solat, solat biar subuh bau tepat dia demo sakit berapa hari. Ha, Imam Syafi'i dengan dia duk apa dia berucap, eh, tangan dia mengai ibu koci pecah kepala mati dengan gitu. Jadi nak ayat kata hak tu Allah lah yang tahu, pi mintanya selamat. Kita berdoa minta selamat dunia akhirat, kita minta selamat, minta selamat. Lepas tu cara selamat tu hal lah tahu. Jika ada selamat ada sakit, jika ada selamat ada sehat. Nah, ha, dia mau ajak kita nak pergi situ ni sini. Ha, nak pergi kita pun tiba-tiba siapa masa demi nak kita alih. Pada mau pergi berlaku kemalangan tengah jalan, kita pun oh mujur ku demi. Mujur demi. Mujur ku demi ke tak demi ku pergi bapak aku. Kata tu pandam nyusung tu. Ha, kita minta selamat.